Allahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa barik wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al muttaqun. Kama amarana Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khususnya warga Universitas Indonesia. Hari-hari ini kita masih berada dalam suasana memperingati 76 tahun Republik Indonesia atau 71 tahun jika dihitung sejak kembalinya NKRI dengan mosi integral natsir dari Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara bagian termasuk Republik Indonesia yang wilayah kekuasaannya berpusat di Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui, mosi integral natsir diajukan tanggal 3 April 1950 di Parlemen RIS oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Natsir, seorang pemimpin masyumi terkemuka pada waktu itu. Hanya dalam waktu 4,5 bulan, 15 negara bagian Republik Indonesia Serikat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar bergabung, melebur menjadi Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sukarela, tanpa peperangan, tanpa paksaan. Kita juga hari-hari ini masih berada dalam masa suasana menyambut Tahun Baru 1443 Hijriah yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa yang amat penting dalam sejarah perjalanan Islam yang dengan izin Allah kita menjadi muslim di negeri yang sebelumnya dihuni oleh mayoritas pemeluk Hindu dan animisme. Di Nusantara, perubahan menjadi muslim berlangsung dengan konversi secara aman dan damai, bukan dengan penaklukan. Di mana-mana kita melihat pada hari ini masih berkibaran bendera dan umbul-umbul berwarna merah putih. Mungkin kita ingin tahu dari mana sebetulnya asal warna merah putih ini. Sejauh ini dari guru-guru sejarah kita hanya tahu bahwa bendera pusaka merah putih dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno pada waktu itu. Bahannya katun halus berwarna merah dan putih dengan panjang 300 cm dan lebar 200 meter yang pada tanggal 13 November 1944 dibuat menjadi panjangnya 276 cm dan lebarnya 199 cm. Buku-buku sejarah menyebutkan bahwa merah putih telah dipakai sebagai warna identitas sejak Erlangga dan Majapahit.
tentu kita ingin tahu lebih dalam lagi. Ternyata menurut berbagai sumber, merah putih itu diambil dari sebuah hadis dari Hamish Qastalani yang terhimpun dalam Sahih Muslim di Al-Fitan jilid 10 halaman 340, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawali al-ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa innal ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa atitul kanzain al-ahmar wal-abyad." Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan dunia kepadaku, maka aku melihat timur dan baratnya, bahwa sesungguhnya kerajaan dunia akan sampai kepada umatku seperti apa yang diperlihatkan kepadaku, dan aku dianugerahi dua warna, merah dan putih. Menurut beberapa sumber, hadis itu ditemukan oleh seorang ulama peserta musyawarah nasional di Masjid Luar Batang, Jakarta pada malam 17 Ramadan 1163 Hijriah, yang jika dikonversi tepat 17 Ramadan itu tepat menjadi tanggal 20 Agustus 1750, 200 tahun sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 terbentuk kembali. Musyawarah diadakan atas prakarsa Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, yang lebih dikenal dengan Habib Hussein, untuk menjawab kegelisahan bahwa sudah 100 tahun lebih Indonesia ini dijajah Belanda, tetapi umat Islam sebagai penduduk mayoritas belum bersatu untuk melawan penjajah. Musyawarah sepakat perlu ada lambang pemersatu berupa bendera, tetapi apa warna bendera itu? Maka semua peserta diminta untuk mencari warna itu. Tentu saja sebagai ulama kita berujukan yang dipakai dari Al-Quran, kemudian hadis dan kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama terdahulu. Kabarnya, menurut informasi, daftar hadir musyawarah itu masih tersimpan di Masjid Luar Batang sampai sekarang. Sumber lain menyebutkan bahwa yang mengusulkan merah putih itu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi. Habib ini lahir di Hadramaut 15 Maret 1892, jadi kira-kira 100 tahun sebelum musyawarah di Luar Batang. Siapapun yang lebih awal, dua-duanya adalah ulama dan dua-duanya adalah tentu saja pejuang Islam yang ingin Indonesia merdeka. Tidak hanya sampai di situ, merah putih ini juga terus-menerus dipopulerkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya pada setiap pembangunan rumah baru, selalu dikibarkan bendera merah putih di atas atapnya yang masih dibangun. Di dekatnya biasanya ada padi, seikat padi, ada tebu, ada pisang. Ketika ditanya, saya masih mengalami waktu kecil, masih melihat itu, ketika ditanya kepada orang tua, apakah itu saja? Bukan, katanya. Itu adalah sebagai penanda rumah baru sedang dibangun dan juga meminta doa agar pemiliknya diberi rezeki, bukan saja. Tentu ini sangat membanggakan kita. Dengan cuplikan sejarah yang singkat itu, rasanya tidak pantas atau tidak sewajarnya jika umat Islam ini tuduh tidak mencintai merah putih, tidak menghormati merah putih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd, fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Sebelum pandemi COVID-19, peringatan kemerdekaan selalu dimeriahkan dengan perlombaan-perlombaan dengan penuh kegembiraan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sama jenis perlombaannya. Ya, yang itu-itu saja, seperti balap karung untuk orang dewasa, membawa kelereng dalam sendok, dan sebagainya. Pertanyaan kita, dari mana sebetulnya lomba-lomba itu berasal? Ternyata jenis lomba semacam itu merupakan acara hiburan pada hari raya Idul Fitri yang diselenggarakan oleh Rusdiah Club, sebuah perkumpulan kaum cerdik pandai Kesultanan Riau Lingga yang giat-giatnya mengembangkan ilmu, seni budaya, dan politik. Bukti tertulis paling tua terdapat dalam sebuah buklet 6 halaman berukuran 15x20 cm yang saat ini hanya tersisa 2 kopi saja. Satu kopi ada di Balai Maklumat Kebudayaan Melayu Riau di Pulau Penyengat, dan satu kopi lagi di ASEAN Library Universitas Leiden, Belanda. Saya sudah 2 kali ke Pulau Penyengat, namun belum diperbolehkan melihat kopi atau naskah itu karena harus ada izin khusus. Pada sampul buklet tersebut tertulis Taman Penghiburan. Taman Penghiburan yaitu berita kesukaan pada hari raya Idul Fitri yang diadakan oleh Lid-Lid Rusdiah Club Negeri Riau Pulau Penyengat tahun 1313 dengan tulisan huruf Jawi, huruf Alam Melayu, Khat Naskhi. Lid di sini berarti anggota dalam bahasa Belanda, sedangkan tahun 1313 adalah 1313 Hijriah. Dalam buklet itu tercantum 8 jenis lomba, yaitu 1. Berlomba berlari serta memasang rokok sekali pusing sekeliling pagar besi di hadapan Rusdiah 4 orang. Berlomba berlari di dalam karung sekali pusing 4 orang. Berlomba berlari bertinggang sekali pusing 4 orang. Nah, ini bertinggang ini kita mesti tanya dulu ke penduduk lokal, apa ini bertanggung apa bertunggang, karena kan tulisannya gundul, jadi bisa saja itu tanggung, tinggang, atau tunggang. Yang 4, berlomba kuda buta size bisu sekali pusing 3 orang. 5, berlomba berlari serta mengambil 2 memeluk niur 4 butir sekali pusing 4 orang. Berlomba mencocok jarum 10 sekali pusing 4 orang. Berlomba berlari undur buntu sekali pusing 4 orang. Dan berlomba memungut kayu, siapa yang habis dahulu. Pada halaman 3 buklet tersebut tertulis bahwa pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada hari Selasa jam pukul 2 siang hingga pukul 5.30 tahun 1313, diadakan oleh Lid-Lid Rusdiah Club akan beberapa permainan pada sekeliling Rusdiah Club karena menzahirkan dan membesarkan bagi menerima hari raya yang mulia ini. Jika dikonversi, 1 Syawal 1313 Hijriah itu adalah hari Senin 16 Maret 1896, sehingga hari Selasa 17 Maret 1896 itu adalah hari kedua Idul Fitri. Jadi mungkin seperti pada Idul Adha tahun ini, Idul salatnya itu pada tanggal 20 Juli, tetapi kurbannya tanggal 21 Juli. Tidak tanggung-tanggung, panitia lomba itu diketuai oleh Tengku Besar, Putra Mahkota Sultan Riau Lingga, sekaligus sebagai Presiden Rusdiah Club, yang sangat anti Belanda. Dari buklet itu kita dapat
melihat bahwa kepanitiaan itu sangat rapi layaknya sebuah organisasi modern dengan tim yang menyiapkan perlengkapan, tiket, hadiah, dan jamuan untuk seluruh khalayak. Sehingga Idul Fitri itu benar-benar menjadi hari raya, hari yang besar. Salah satu pelajaran berharga dari acara Taman Penghiburan itu adalah kerendahan hati para pembesar Kesultanan Riau, Lingga, yang dengan sukacita menyediakan jamuan untuk khalayak ramai, bukan rakyat yang menjamu pemimpinnya. Panitia jamuan diketuai langsung oleh Raja Ali Kelana yang dalam kepengurusan Rusdiah Club menjabat sebagai timbalan atau wakil presiden. Raja Ali Kelana adalah seorang intelektual dan tokoh politik yang sangat anti Belanda. Dia seorang Kelana atau calon yang di pertuan muda atau Perdana Menteri ke-11 yang akan menggantikan ayahnya Raja Muhammad Yusuf yang di pertuan muda ke-10. Dalam Rusdiah Club, Raja Ali Kelana telah menulis 8 buku. Di antaranya yang paling penting adalah Pohon Perhimpunan yang oleh Jan van der Putten dianggap sebagai karya jurnalistik terdepan. Peralihan sempurna dari tradisi penulisan manuskrip ke teknik tipografi, suatu publikasi yang ditujukan untuk dibaca orang banyak sehingga pengetahuan tersebar luas. Buku-buku itu menjadi saksi bisu bahwa calon raja dan calon perdana menteri duduk berdampingan, mengasah intelektual mereka, mengurus kajian-kajian ilmiah masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Rusdiah Club yang menghasilkan banyak buku, suatu mungkin yang tidak terjadi pada zaman sekarang ini. Demi marwah Kesultanan Riau yang tidak mau tunduk kepada Belanda, Tengku Besar dan Raja Ali Kelana tidak rela. Rela tidak jadi raja dan jadi perdana menteri karena Sultan dimakzulkan Belanda pada tahun 1911 di gedung Rusdiah Club, bukan di istana. Kini lomba perayaan Idul Fitri itu telah bertransformasi menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan tanpa banyak orang tahu bahwa acara itu merupakan warisan peradaban Melayu, kreativitas 18 orang cendekiawan Muslim Kesultanan Riau Lingga 50 tahun sebelum Indonesia merdeka. Rusdiah Club sendiri didirikan 1984, setahun setelah Gunung Krakatau meletus, seperempat abad sebelum Budi Utomo didirikan. Khutbah Jumat ini menjadi teramat amat sempit untuk sekadar menyebutkan peran Islam dalam berkarya untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Inna ahsanal kalami kalamullah kalama ma yuha ila rasulihi wa huwa kitabul raiba fihi bilisanin arabiyyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrumi wal ma'tham. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal haja indal hisab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, wa ya Mujibas Sa'ilin, wa ya Najatat Ta'ibin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dan mengisi tempat-tempat yang sudah disediakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.